balik lagi di daily vlog kita di Novita Bubble Channel. Apa kabar semuanya guys? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Jadi sekarang saya mau pergi ke Pasar Ramadan yang ada di Syalam. Ikutin saya, cira. Green tea, mango lah bang satu. Mango eh? Cukup. Ini mango pion black. Oh iya. Wow. Ya ke. Yang baru tu, ini boleh. Cawan, cawan. Cawan. Ah yes. Kecil, kecil je. Thank you. Terima kasih, saya jual, datang lagi. Saya beli. Kain dah kain. Mantap ke? Ado blanco, ado blanco, ado blanco, ado blanco. Wow. Panas. Wow. Wah, besarnya. Belum, baru nih singgah. Mantap lah. Oke, bye. Mantap. Inilah kerja saya. Bodoh. Mantap kali ini apa bang, kambing? Wow. Nasi kerabu. Nasi kerabu kan? Nala satu. Wow, nasinya biru. Lauk ayam. Mana-mana yang sedap. Ya salah. Banyak lah. Oke guys, saya sudah dari Pasar Ramadan dan ini belanja saya. Oke, nanti kita review, kita tengok apa makanan saya beli tadi. Oke, maafkan saya tidak puasa, tapi saya beli makanan untuk puasa. Makanan yang saya beli itu ini. Ini ada mango, tapi mango dia memang pure. Jadi korang boleh pergi ke kedai ini yang tadi saya beli.
dia memang tadi campur apa-apa lah, kecuali gula. Wow. Nasi kerabu ke nasi dagang saya tak tahu, tapi ini nasinya warna biru lah. Dia isian ini macam kelapa. Ini dia punya sayur. Oke, lepas itu dia bagi saya ayam. Wow. Oke, saya juga beli ini gorengan. Wow. Ada cucur ulang. Kita coba nasinya dulu lah. Warnanya biru ya. Sedap. Ini dia punya Wow. Mantap. Dia punya ayam. Wow. Mantap. Cucur udang. Memang best. Wow. Memang mantap. Alamak, mantap gila. Tadi saya beli ini nasi biru ini 8,5 ringgit. Uang Indonesia dalam 24 ringgit. Ini gorengan. Saya punya sos yang belum saya cocol. Ini gorengan tadi 5 ringgit, 15 ribu. 24 tambah 15 udah 30 berapa? 30 lebih. Air 3 ringgit, 9 ribu. Hitunglah guys berapa harganya kalau di Indonesia ini. Apa ya? Memang sekarang mahal-mahal, tapi macam mana? Tapi oke lah. Oke guys, terima kasih udah ngikutin saya hari ini. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe video ini ya guys. Bye, saya makan dulu.